Nangis, maka aku cepat-cepat membangunkanmu. Sebenarnya apa yang terjadi antara dirimu dengan si Tole? Katakan padaku, Wulan. Kalau si Tole berani macam-macam padamu, aku yang pertama-tama akan menghajarnya. Tidak, Pakde. Kang Jaka baik padaku. Dia tidak berbuat apa-apa. Tapi tadi kau mengigau, mengatakan si Tole sampai hati berbuat sesuatu padamu. Tidak, Pakde. Sungguh, namanya juga mengigau. Bisa saja aku mengatakan yang tidak-tidak. Haruskah Pakde mempercayainya? Sekarang Pakde percaya pada perkataanku atau pada igauanku? Sudahlah. Kalau memang benar apa yang kau katakan. Aku rasa
istirahat kita sudah cukup. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo. Mari, Pak De. Tunggu. Kalian telah memasuki daerah terlarang. Hutan ini milik ratu kami. Kalian harus menghadap Ratu Nagani. Nasib kalian akan ditentukan oleh ratu kami. Mereka anak buah Ratu Nagani, Pak De. Iya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku pikir ini kesempatan kita untuk menghancurkan iblis itu beserta sarangnya. Kalau kita cari sendiri, belum tentu kita bisa menemukan sarang mereka. Benar, Pak De. Kalau kita menghancurkan mereka, berarti kekuatan aliran hitam berkurang satu. Jangan banyak bicara. Kalian mau menyerah, perlu kami paksa. Ya, menyerah saja deh. Ayo, bawa kami ke ratu kalian. Ayo jalan, ayo jalan. Jangan macam-macam. Ayo ikut kami. Ayo cepat jalan. Ya. Di mana ratu kalian? Pasti jauh ke dari sini. Jangan cerewet, ikuti saja kami. Kalau masih jauh, kita istirahat saja dulu di sini. Aduh, kakiku letih sekali. Iya, aku juga. Jangan terus, kita sudah hampir tiba. Hati-hati, Wulan. Menurut mereka, kita sudah dekat dengan markas Ratu Nagani. Aku juga sudah tidak sabar ingin memusnahkan iblis betina itu, Pak. Tenang, Wulan. Jangan bertindak ceroboh. Ratu Nagani memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jangan sampai kita jadi korban dia. Baik, Pak De. Ayo, kita masuki daerah itu. Ayo. Mari, Pak De. Aku dengar tokoh aliran putih akan bertemu di Bukit Manjangan. Mereka ingin merencanakan membasmi kita. Jangan khawatir. Aku punya strategi sendiri untuk menghancurkan mereka dari dalam. Aku tidak mengerti. Apa yang kau maksud? Aku telah menyusupkan seseorang ke dalam pertemuan mereka. Dan orang itu akan menghancurkan mereka dari dalam. Setelah mereka porak-poranda, barulah kita menyerang dan membasmi mereka. Siapa orang lo maksud? Jaka Gledek. Jaka Gledek? Bukankah dia musuh kita nomor satu? Iya, memang betul. Tapi itu dulu, lain dengan sekarang. Sekarang Jaka Gledek adalah alat pembunuh yang dapat ku kendalikan dari jauh. Kau berbuat licik dan berbisa, Nagani. Dengan cara apa kau bisa melihatkan Jaka Gledek? Pada tubuhnya telah kususupkan ajian seribu iblis membongkar sup. Kalian iblis memang pantas dibawa ke neraka. Cepat bebaskan Kang Jaka sekarang juga. Memangnya semudah itu kuturuti kemauanmu? Tidak. Tidak akan kulepaskan Jaka Gledek sebelum kalian, orang-orang yang mengaku aliran putih, lenyap dari muka bumi ini. Kalau begitu, akan kupaksa. Ya! 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 Ya!
Memang pantas. Ratu Ular berkawan dengan Kalajengking. Sama-sama binatang berbisa yang harus dilenyapkan. Aku Kikil Bandot. Hei tua bangka, akan ku kibah akhirat. Tapi kedua manusia ini, kita tunggu saat yang tepat nanti untuk bertindak. Ayo pergi! Sekarang kita sudah tahu, Pakde, mengapa Kang Jaka tiba-tiba berubah menjadi ganas. Ternyata ia dikendalikan oleh Ratu Nagani. Betul, Ulan. Pantas saja si Tole mendadak tidak mengenalku dan menyerangku secara beringas. Jalan satu-satunya untuk membebaskan Kang Jaka ialah dengan membunuh Ratu Nagani. Jadi Kang Jaka tidak bisa lagi dikendalikan oleh iblis betina itu. Iya, betul, Ulan. Tetapi masalahnya belum selesai sampai di situ. Apa maksud Pak De? Karena ajian seribu iblis membongkar sukma masih terpendam dalam tubuh Jaka Gledek. Sedangkan kita belum tahu bagaimana caranya mengeluarkan ajian setan itu dari tubuh Jaka Gledek. Kalau begitu, tolong Pakde mencari tahu bagaimana caranya menolong Kang Jaka untuk melepaskan ajian setan itu. Sementara aku akan mengejar Ratu Nagani dan membunuhnya. Kita bebaskan Kang Jaka dari pengaruh jahat yang menguasainya. Ya, tetapi kau harus hati-hati, Mulan. Ratu Nagani tidak mudah untuk dikalahkan. Jangan khawatir, Pakde. Resiko apapun akan kuhadapi demi menolong Kang Jaka. Ya, kalau memang itu sudah tekadmu, sebaiknya kita berpisah sekarang. Kau mengejar Ratu Nagani, sedangkan aku akan mencari ibunya si Tole dan Kitopan. Baik, Pakde. Selamat jalan, Pakde. Iya. Tolong doakan Wulan. Hati-hati, Wulan.
Sungguh beruntung si Tole. Ada gadis yang rela berkorban untuk memperoleh cintanya. Sedangkan aku, dari muda sampai tua bangka begini, belum pernah mengenal dan merasakan apa itu artinya cinta. Bagaimana rasanya mencintai dan dicintai seorang gadis? Apalagi gadis itu secantik Wulan Dahlia. Raji, malang benar nasibmu. Kau selalu sendirian, kesepian. Paling-paling cuma bisa ngomong sama angin. Kok aku jadi ngelantur begini? Aku harus cepatnya menemukan Ayuni dan Kitopan. Dian. Ya, Guru. Malam ini kita istirahat dulu di sini. Besok baru kita lanjutkan ke Bukit Menjangan. Kenapa kita tidak melanjutkan perjalanan kita saja, Guru? Kenapa harus menginap di sini? Dian. Dalam keadaanmu seperti ini, kau tak akan mampu untuk menaiki kuda semalaman lagi. Sebaiknya kita istirahat dulu ya. Ayolah Dian. Pak, bangun Pak. Selamat datang Tuan. Kisana, kami butuh dua kamar untuk malam ini saja. Kebetulan sekali, kamar yang tersedia cuma tinggal dua. Kami semuanya punya lima kamar, tapi yang tiga sudah ada penghuninya. Mari, silakan Tuan. Terima kasih Kisana. Ayo Dian. Silakan masuk Tuan. Terima kasih Pak. Yang satu kamarnya di sini. Terima kasih Dian. Ya Guru. Kamu tidur di sini. Dan jangan lupa kunci pintu dan jendelanya. Baik Guru. Mari Pak. Kisana, yang satu lagi di sebelah mana? Sebelah sana Tuan. Oh, mari ya. Silakan masuk Tuan. Terima kasih. Kisana, katanya penginapan ini ada lima kamar. Yang tiga lagi di sebelah mana? Yang satu ini, yang dua lagi ada di Tuan. Kalau boleh tahu, siapa penghuninya? Seorang pendekar muda yang gagah, seorang lagi pendekar yang usianya sebaya dengan Tuan. Seorang lagi pendekar perempuan, juga sebaya dengan Tuan. Rupanya mereka pendekar silat karena membawa senjata. Apakah mereka datang bersamaan? Pendekar yang muda dan pendekar yang sebaya dengan Tuan datang berbarengan. Tapi pendekar perempuan datang belakangan, sendirian lagi. Mungkin Kisanak tahu siapa nama-nama mereka. Wah, saya tidak tahu Tuan.
dan saya tidak berani menanyakannya. Ya, sudahlah, tak apalah. Selamat malam. Selamat beristirahat, Tuhan. Wanitanya Sekarningrum yang telah memberi pelajaran terhadap muridku. Ternyata aku berjumpa dengan pendekar seribu pedang Ki Karangseta. Cepat kau beri hormat kepadanya Sekarningrum dan mohon maaf atas kelancanganmu. Harap maafkan kesalahan saya, Nyingrum. Sudahlah, tidak apa-apa. Sebenarnya, persoalan apa yang membuat kalian bisa saling menyerang? Begini, Ki. Semalam saya mendengar suara yang sangat mencurigakan. Lalu aku melongok ke jendela. Aku melihat muridmu berlari keluar dari penginapan. Lalu aku loncat dan menegurnya. Tiba-tiba dia menyerang aku dengan pedangnya. Maafkan saya, Guru. Saya tak dapat tidur. Lalu saya keluar dari penginapan. Saya melihat seseorang sedang memanggul pada bahunya. Gerakan orang itu sangat lincah sekali. Ia tak dapat kukejar. Pada saat itulah, Ningrum keluar dan menegur saya. Saya menduga bahwa Ningrum adalah temannya orang tersebut. Makanya saya langsung menyerang. Dan maafkan saya, Guru. Dia. Dian.
sekali aku mendapatkan gadis ranum secantik ini. Dagingnya pasti lezat. Jaga geledek. Dibalah. Iblis pemakan manusia. Ternyata kau belum insap juga dari segala perbuatanmu yang terkutuk itu. Jangan ikut campur, jaga geledek. Namamu sudah tercemar. Kau bagaikan seekor harimau yang berbulu domba. Bajingan. Berani-beraninya kau memfitnah aku, Dipala. Kau memang pandai berpura-pura, Jaka Gledek. Sesungguhnya, dirimu lebih terkutuk daripada aku. Memang, aku iblis pemakan manusia. Tapi kau, kau berpura-pura sebagai pendekar aliran putih yang sama busuknya dengan aku. Dipala. Ucapanmu lebih busuk daripada perbuatanmu, Dipala. Kini kau bersiap-siaplah menerima kematian. Apa yang telah dilakukan pemuda itu terhadap dirimu? Dia jaga geledek. Dia sekarang kaki tangan aliran sesat. Benar. Dia yang telah membakar desa-desa serta membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Tidak. Aku tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk itu, Ki. Oh, jangan berpura-pura, jaga geledek. Bukti-bukti dalam saksi mata telah banyak. Betul, Guru. Apa yang dikatakan paman ini betul. Aku pernah menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Dia membunuh penduduk tak berdosa. Saat itu, aku berusaha untuk mencegahnya, Guru. Tapi dia malah hendak membunuhku juga. Kalian harus mampus di tanganku. Tahan! Mereka orang-orang lemah. Tak berdaya. Mengapa kau hendak berbuat kejam terhadap mereka? Hah? Apa kesalahan mereka? Oh, jangan ikut jam. Apa kita? Dan jangan turut mampus. Perbuatanmu sungguh keji.
menculik muridku dari penginapan. Apa maksudmu? Tapi aku tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Ki. Dusta, bukti telah di depan mata. Masih saja kau membantah. Tapi aku tidak bersalah, Ki. Aku tidak pernah merasa melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk itu. Bahkan tadi, aku telah menyelamatkan muridmu dari cengkraman Dipala iblis pemakan manusia. Benarkah itu, Dian? Aku tidak tahu, Guru. Tadi aku tidur di penginapan. Ketika sadar, aku sudah berada di sini dan dia yang ada di dekatku. Nah, apa yang harus kita ragukan lagi, Kitopan? Sudah jelas, Jaka Gledek berniat jahat terhadap muridmu, Kitopan. Kalau begitu, kita serang dia dan kita bunuh dia di tempat ini. Aku benar-benar tidak berdusta. Jangan percaya kata-katanya, Kitopan. Kita harus lenyapkan salah seorang bajingan yang akan mengacaukan dunia persilatan. Jika memang kau tak bersalah, apakah kau bersedia ikut kami ke Bukit Menjangan untuk menemui para tokoh aliran putih dan mempertanggungjawabkan perbuatanmu? Nanti para tokoh aliran putih yang akan menentukan kau bersalah atau tidak. Baiklah, aku akan mengikuti kalian ke Bukit Menjangan. Aku merasa tidak bersalah. Tidak ada yang mesti aku takutkan. Aku tidak percaya dengan kata-katanya. Bisa saja di tengah perjalanan dia membokong kita satu persatu sehingga kita tewas, dan dia bisa menghilangkan saksi-saksinya. Betul juga pikiranmu, Kikarang Seta. Lalu apa yang harus aku lakukan agar kalian percaya ucapanku? Apakah kau bersedia kami belenggu, Jaka? Dan bersedia untuk tidak menggunakan ilmu silatmu sampai para sesepuh menyatakan kalau kau tidak bersalah? Kalian betul-betul keterlaluan. Tapi baiklah, demi membersihkan nama baikku, aku bersedia mengikuti kalian ke Bukit Menjangan. Baiklah, aku bersumpah. Aku tidak akan menggunakan ilmu silat yang aku miliki sebelum sesepuh dunia persilatan menyatakan aku tidak bersalah. Mari kita berangkat sekarang, agar waktu fajar menyingsing, kita sudah sampai di Bukit Menjangan. Mari, Nyi. Mari. Anak ini cepat bertemu dengan ibu kandungnya, karena hanya Nila yang mampu membebaskan anaknya ini dari pengaruh ilmu hitam yang merasuki jiwanya. Nagani, kau telah melupakan kekasihmu, Kimalungki. Ya, Kimalongge sekarang telah berubah menjadi setengah laki-laki dan setengah perempuan. Jijikan. Maksudmu, Kimalongge telah kehilangan kejantanannya? Gitulah. Dia berbeda dengan dirimu. Kau begitu penuh gairah, penuh semangat, dan penuh kekuatan. Aku menambahkan semua itu. Nagani, Nagani, kau memang selalu tidak pernah puas. Thank you.
tidak salah. Nenek ini yang kubelikan makan ketika di warung. Wah, kasihan. Ia pingsan pasti karena kehausan dan kecapean. Nek, nenek, nenek, minum ya nek. Perlahan-lahan saja, jangan cepat-cepat minumnya, ya. Ayo minum. Sudah minumnya nek. Terima kasih. Ya. Siapa? Aku Ayuni. Putri Ayuni. Ibu kandung Jaka Gledek. Iya, betul. Putri Ayuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burhanuddin, apa yang membawamu kemari? Atas kehendak Allah. Dan jika berkenan, aku mohon bantuan Kiai. Kalau begitu, mari kita bicara di rumah. Dengan senang hati. Kalau boleh aku bertanya, apa yang mendorong Andika jauh-jauh datang kemari? Silaturahmi Kiai. Selain itu, aku minta tolong pada Kiai mau menikahkan aku dengan Putri Ayuni. Kami sama-sama saling mencintai. Baiklah, jika demikian niatmu. Terima kasih atas pertolongan Kiai. Kain dan baju untuk hadiah pernikahan kalian. Mari kita lihat bersama-sama di dalam. Ini sekadar pemberianku untuk kalian berdua. Ayo. Bagus sekali. Bagus juga. Terima kasih. Raja Besok. Iya. Dari mana kamu memperoleh uang sebanyak ini? Oh, aku sudah bekerja sekarang. Pekerjaanku menangkap pengacau. Oh iya, kapan hari pernikahan kalian? Insya Allah besok. Oh, besok. Syukurlah kalau begitu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Putri, sekian lama kita berpisah. Akhirnya kita dipertemukan kembali. Tapi kenapa kau jadi seperti ini?
Radiakso, ceritanya panjang sekali. Nanti aku ceritakan. Iya. Sebaiknya kita cari tempat untuk beristirahat. Ayo. Tanah sedemit balasanku. Aku harus minta pertolongan Maerot. Hanya dia yang bisa mengobatiku. Apakah kau sudah tidak mengenaliku lagi, Sri Kencana Ungu? Rupanya kau Nagani, Ratu Siluman Ular dari Gua Mama. Pasti ada sesuatu yang penting sehingga kau mau bertandang ke gubukku ini. Pasti. Silakan, silakan masuk. Tapi mengapa kau sembunyikan wajahmu yang cantik itu di balik topeng? Waktu aku berusaha mencuri ilmu petir dari seorang pemuda yang bernama Jaka Gledek, tiba-tiba datang petir menyambar dan membakar seluruh wajahku. Rupanya dewa petir tidak suka dengan tindakanku itu, dan ia menjatuhkan kutukannya padaku. Oh, pantas kau malu. Rupanya wajahmu yang cantik jelita itu sudah rusak. Aku kira tadinya kau sedang menyamar. Makanya aku datang ke sini untuk mohon pertolonganmu di Kencana Ungu, agar wajahku bisa kembali seperti sedia kala. Masa? Aku mana mampu. Kau kan tahu aku tidak memiliki ilmu dan kemampuan seperti itu, ya kan? Aku tahu. Tapi Maerot, pengikutmu itu, kalau boleh, atas izinmu, Sri Kencana Ungu, aku mohon agar ia diperkenankan untuk mengobati wajahku. Ha, 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 ha.
sudah sepatutnya aku menolong kamu. Kita kan satu aliran dan sejenis. Merot, Merot. Iya, Tuan Putri. Cepat. Merot segera datang. Rupanya ada tamu penting. Tuan Putri, ada apa memanggil Mak Erot? Ini Ratu Nagani, Putri Siluman Ular. Tolong kau sembuhkan wajahnya yang cantik jelita itu dari kerusakan sehingga pulih kembali. Tolonglah saya. Tapi kenapa mama pakai topeng, Tuan Putri? Tapi. Iya. Cepat kau sembuhkan. Iya. Mari Kanjeng Ratu. Mari silakan. Terima kasih, Mak. Mari Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, silakan istirahat dan berbareng dulu. Hamba akan mempersiapkan ramuan dan upacaranya. Terima kasih, Mak Erot. Iya. Sebaiknya kita jangan berpencar. Aku merasakan ada hawa hitam yang mengancam kita. Betul, Kitopan. Sebaiknya kita semua berkelompok. Ya. Kita harus jaga-jaga geledek. Jangan sampai dia melarikan diri. Kalian jangan khawatir. Aku tidak akan melarikan diri. Ki Guru, jangan percaya perkataan bajingan seperti dia. Jika dia mencoba melarikan diri, dia akan tewas. Sebelum pada langkahnya yang ketiga, aku tidak segan-segan membunuhnya. Sudahlah, kita jangan berdebat terus. Sebaiknya kita waspada. Kita memasuki daerah berbahaya. Betul apa yang dikatakan murid Kitopan. Jaka Geledek telah berjanji tidak akan melarikan diri. Kita semua layak mempercayainya. Ki Guru, sudahlah Mahendra, jangan banyak berdebat. Semua waspada. Cepat membentuk kelompok. Kalabandot, sudah aku duga, pasti kau yang datang bersama iblis itu. Ternyata nama besar Kitopan bukanlah hanya nama kosong belaka.
Dan kau Dipal, kalian lihat bajingan itu. Dia yang telah menculik murid Kitopan dari penginapan. Rupanya kau masih penasaran juga terhadapku, Jaka Gledek. Kurang ajar kau, Dipal. Cepat lepaskan aku. Akan aku tumpas bajingan-bajingan seperti mereka. Cepat lepaskan aku. Ki Guru, kita jangan sampai terjebak oleh tipuan muslihat bajingan-bajingan seperti dia. Dengar, Jaka Gledek. Kami tidak akan percaya lagi dengan ucapan-ucapanmu itu. Mengerti? Jangan. Keparat kau, Dipal. Sebenarnya sangat mudah bagi Jaka Gledek untuk melepaskan dirinya dari belenggu itu. Tapi ternyata ia memegang janjinya. Dengarkan, kalian yang mengaku tokoh-tokoh dari Aliran Putih, rencana kalian untuk bertemu di Bukit Manjangan tidak akan tercapai. Karena sebelum kalian tiba di sana, kalian sudah menjadi bangkai-bangkai busuk. Kita semua harus hati-hati. Ilmu kalah sapu jagat yang dimilikinya sangat ganas dan mematikan. Ilmu pengetahuanmu sungguh luar biasa, Kitopan. Tapi aku masih ragu. Apakah ilmu pengobatan yang kau miliki mampu memusnahkan racun kalah sapu jagatku? Nah, sekarang siapa yang menjadi korban pertamaku? Silakan maju. Siapa pemuda ingusan ini? Rupanya pemuda ingusan ini murid pendekar seribu pedang Ki Karang Seta. Pasang hidupanmu, bajingan. Dan supaya kau mati tidak penasaran, hadapilah. Aku adalah Mahendra. Kalah Bandot, kutu busuk bermulut besar seperti dia, serahkan saja pedang. Biar aku yang menghadapinya. Dengan senang hati, Dipal. Aku tahu kau paling suka pada daging muda yang masih segar dan lezat. Memang kau tahu persis selera aku, Kalah Bandot. Kalian punya pandai buka mulut. Ayo, hadapi aku. Ayo. Mahendra, hati-hatilah kau. Baik, Ki Guru. Mari, Kanjeng Ratu. Wah. Sungguh satu hasil kerja yang sangat luar biasa. Terima kasih, Sri Kencana Ungu dan Maerot. Aku amat berhutang budi pada kalian. Mudah-mudahan kelak aku dapat membalasnya. Sekarang saya pamit dulu. Mari. Silahkan. Maerot, kenapa wajahnya tidak kembali seperti aslinya? Itulah tadi yang ingin Maerot katakan pada Tuanku Putri, tapi Tuanku Putri tidak mau dengar. Malah Maerot langsung dibentak. Masalahnya, Tuanku Putri Ratu Nagani itu kena kutukan Dewa Api. Maerot tidak sanggup melawan kutukan itu. Tapi yang penting, wajahnya kembali menjadi cantik dan tidak rusak lagi. Bukankah begitu, Tuanku Putri? Aku pergi dulu ya. Hahaha.
Karangseta, mulutmu terlalu gegabah, menganggap enteng musuh. Ia dalam keadaan bahaya. Di sana, aku akan membantunya. Hei, hei! Kau mendapat makanan baru lagi di pala. Yang ini aku tidak suka kalau badut. Dagingnya alot dan sudah keriput. Kecil, jangan banyak bicara kau. Iblis memakan bangkai. Akan kupaksa kau memakan dagingmu sendiri. Hei! Hei! Wahai Dewa Naga, terimalah persembahan dari Ratu Nagani, Ratu dari segala ratu alam kejahatan. Berilah aku kekuatan dalam menghadapi musuh-musuh. Gledek, dengarkan perintahku. Habisi manusia-manusia yang ada di sekelilingmu. Jadi cukup. Taklukkan mereka. Demi pengabdian pada dunia kegelapan. Mari sekarang kita bunuh dia. Kita menunggu kehadiran ibu kandung. Jadi bagaimana ini, Bu? Lalu apa yang harus kita lakukan?
Kang, Kang jangan. Udah deh sekali sama Hanam, parat! Siapa kamu? Iblis betina. Kau memang pantas dilenyapkan demi ketenangan jagat raya. Dan kau juga harus bebaskan Kang Jaka dari perbuatan terkutukmu itu. Kurang ajar. Radiakso, apakah masih jauh? Bertahanlah Putri Ayuni. Tidak beberapa jauh, sudah dekat dari sini. Ayo. Dia sudah tidak berteriak lagi. Keadaannya sudah tenang kembali, Guru. Kasihan. Ia dipengaruhi oleh ilmu hitam. Tidak mau ikut bermain-main denganku. Aku saja kau dipalah. Kau sudah kualahan. Baik, aku bantu. Dia mati. Kalau begitu, dia lah kematianmu. Sungguh keparat perbuatan Maero dan Kimalongga. Aku berjanji, Ayuni, akan mengambil kembali ajian Ayu Pesona dan ilmu silat yang kau miliki. Ayo, antarkan aku segera ke tempat Maerot. Tetapi,
sangat berbahaya, Radiakso. Kesaktian Ki Malungi sekarang sangat luar biasa. Tidak ada tandingannya. Kau tidak perlu khawatir, Ayuni. Aku dapat mengatasinya. Pertama, yang harus kita lenyapkan adalah Maerot. Karena dia adalah yang keladi dari segala semua peristiwa ini. Aku akan memaksa dia untuk mengembalikan semua apa yang telah diambil darimu. Ayo nih, ayo kita berangkat sekarang. Baiklah, Radiakso. Duduklah, Datta. Kau berjagalah, Dian. Jangan ada yang mengganggu aku. Aku akan coba mengetahui ilmu hitam apa yang merasuki jiwa dan raga anak ini. Dan kalau bisa, sekalian aku akan memusnahkannya. Baik, Guru. Aku akan berjaga-jaga di sana. Jaga, berkonsentrasilah. Hati-hati dengan ilmu kala sabu jagat yang amat ganas. Jangan khawatir, ilmu itu hanya untuk nakut-nakutin anak kecil. Binatang itu akan kuinjak-injak sampai hancur. Ha 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 ha
Hari ini kuampuni Togi Karang Seta. Tunggulah sampai tiba waktunya. Nyawamu akan kucabut. Kau tentukan saja waktunya, Ki Kala Bandot. Aku selalu siap untuk membasmi iblis jahanam seperti dirimu. Ya! Buat banyak terhadapmu. Nyi Sekar, ternyata pertemuan kita sampai di sini. Pesan terakhirmu sebelum kucabut nyawamu sekarang juga. Bebaskan Kang Jaka dari pengaruh ilmu sesatmu, iblis betina. Kurang ajar, lebih cepat kematianmu, lebih baik bagiku. Aliran keras sakti. Kau juga ikut-ikutan turun gunung. Dunia persilatan dalam bahaya. Apakah aku harus berpangku tangan saja membiarkan perhara ini terjadi? Bagus. Berarti aku dapat menyiapkan kalian semua dengan sekaligus. Ingatlah selalu, kejahatan tidak dapat mengalahkan kebaikan. Sebaliknya, kebaikan akan melenyapkan segala perbuatan jahat di atas muka bumi ini. Sadarlah, sebelum kau terlambat, Nagani. Walaupun bumi hancur lebur, aku tak akan menyerah, Ki Pranoman. Guru, biarkan kami yang menghadapi iblis betina itu. Kalian, berhati-hatilah. Hei! Nama besar aliran kelas sakti memang sudah terkenal seantero jawa. Sekarang aku ingin menguji apakah itu hanya omong kosong belaka atau tidak. Ha!
Rizki. Ada apa dia? Guruku berpesan agar tidak seorang pun mengganggunya. Guruku sedang berusaha untuk mengobati jaga geledek. Mohon Aki mau mengerti. Baiklah, Dian. Tidak apa-apa kan? Apa yang terjadi, Guru? Tubuhnya telah disusupi oleh beberapa makhluk dari alam hitam. Aku gagal mengusirnya dari dalam tubuhnya. Mudah-mudahan Jaka Gledek cepat bertemu dengan ibu kandungnya. Dengan bantuan ibu kandungnya, insya Allah aku akan mengusirnya, makhluk jahanam itu, dari dalam tubuh Jaka Gledek. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Guru? Kita berangkat ke Bukit Menjangan. Mudah-mudahan Radiakso berhasil menemukan ibu kandung Jaka Gledek dan mengajaknya ke sana. Kita dapat bertemu di sana. Karang Seta, kita berangkat Bukit Menjangan sekarang. Baiklah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Mari, Guru. Iya. Ki Karang Seta. Mari. Mari. Kurang ajar. Jurus Kera Menggoncang Langit. Saya tidak keliru, Aki adalah ketua aliran Ralsakti. Betul, gadis muda. Beruntung sekali saya bisa bertemu dengan Ki Pranoman yang sangat terkenal itu. Apalah artinya sebuah nama? Saat ini para iblis merajalela hendak menguasai jagat raya. Kita harus cepat bertindak sebelum terlambat.
Oh ya, hari menjelang senja, kita berangkat ke Bukit Menjangan. Sekarang juga. Baik, Ki. Ayo. Keajaiban datang, petir menyambar, menembus kulit merahmu, memberimu kehidupan. Jaga gledek, dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaga gledek. Hati kecil memanggil-manggil, mengusik ketegaran jiwanya. Sampai kapan dapat kau temui guru tercinta nan perkasa? Kutukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terus bakar, anugerah alam berimu kekuatan. Jaga, jaga. Engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaga, jaga benek. Tuhan ini nama ayahnya, seorang pemimpin pejuang. Putri Ayu ini nama ibunya, dari satu bulan. Kutukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan, anugerah alam berimu kekuatan. Jaga,